Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Kita panjatkan syukur kepada Allah, kepada Tuhan yang selalu memberikan kita nikmat zahir dan batin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah, yang mana Allah mengutus suami yang paling mulia, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur lagi kepada Allah, kita dijadikan sebagai umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada baginda Muhammad dengan berkat kita bernisbah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pada bakalan memberikan sesuatu yang ada mengembirakan kepada Sayyidina Muhammad, yang membahagiakan Sayyidina Muhammad apabila seluruh umat beliau itu masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berada dikumpulkan dengan Sayyidina Muhammad bersama dengan guru-guru kita di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah meridhai kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai kekasihnya dan kekasih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat kita mengaji ilmu baginda Muhammad, dengan berkat kita mempelajari atau mempraktekkan akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita membahas satu hadis daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sangat populer di kalangan santri dan di kalangan orang yang ketujuh dengan majelis ilmu. Hadis yang al-hadithu sadisu wa arba'un, hadis yang ke-46, fi fadli talabil ilmi, pada keutamaan menuntut ilmu. Ya, kita berdatangan di sini alhamdulillah, Allah membukakan hati, membukakan mata hati, membukakan pikiran kita, lalu diberi taufik kita kawal hadir di majlis ilmu yang dibacakan ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kekasihnya Allah, bapandil kekasihnya Allah, menasehati kekasihnya Allah, memberikan solusi kekasihnya Allah. Solusinya dunia akhirat. Natajal man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Siapa yang menjalani masuk dalam ranah jalan yang di sana yaltamisu fihi ilman, mencari akan ilmu, ilmunya baginda Muhammad, maksudnya ilmu syariat, ilmu syar'i. Siapa yang menjalani jalan untuk mencari ilmu, yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu. Nabi yang datang ke sini hendak apa? Mencari duit kah? Mencari pangkat? Mencari kedudukan? Ya? Mencari apa di sini? Hendak mencari paham? Hendak mencari pandangan orang kah? Kada. Datang ke sini kita berataan yaltamisu fihi ilman, kita berataan ke sini mencari ilmu, yang berpandirnya mencari ilmu, yang mendengarnya mencari ilmu, bahkan yang akan datang pun kena mendengar video di mana di media sosialnya, inya pun kena akan mencari ilmu. Datang ke sini kada hendak mencari harta, kada hendak mencari dunia, kada hendak mencari pangkat, hendak mencari ilmu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan permudah jalannya untuk menuju syurganya Allah. Jar ulun kah kada, jar Sayyidina Muhammad. Jar Sayyidina Muhammad, amunnya kita menjalani jalan menuntut ilmu, Allah permudah jalannya untuk
masuk ke dalam syurganya Allah. Di pandangan kita itu harus kita memandang ilmu itu mulia daripada harta. Seandainya satu hadis ini dibandingkan lawan hari ini, malam ini misalnya ada orang bepasan barang harus ditunggui 1M ujungannya, harus kita kalahkan yang 1M itu untuk mendapatkan ilmu bagi Muhammad. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menjalani jalan mencari ilmu, ilmu tauhid dicari, dipelajari, diamalkan, ilmu tasawuf, maka itu juga supaya hati kita bersih, ilmu fiqih supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah secara zahir, ya. Maka apabila seberataan itu sudah kita cari dan kita kaji dan berusaha untuk mengamalkan, sahal Allah, sahal itu Allah Ta'ala akan permudah, permudah jalannya. Oh, tegawi juga bang maksiat, kena Allah Ta'ala cari akan jalan menuju surga, yaitu taubat. Oh, asalnya kena tegawi juga nang kada bagus, akhirnya Allah Ta'ala buka berkatnya ilmu, dengan berkat karomat ilmu, dengan berkat pandiran baginda Muhammad, inya tetap istiqomah dalam mencari ilmu, Allah Ta'ala bukakan jalan kena. Oh, ini pang yang bujur nanya Allah. Atau kena hendak di akhir hayatnya, di akhir hayatnya kena inya mati dalam keadaan husnul khotimah. Tariqan ila jannah, oh masuk surga nang kayak itu aja kah? Hadangi dulu. Surga itu ada kuncinya. Kunci asas, kunci nomor pertama, ini bahasanya ini lawang utama nih. Miftahul jannah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kunci pertama dan asas fondasi yang bujur-bujur kunci itu adalah untuk seluruh umat baginda Muhammad dan seluruh muslimin wal muslimat, itu adalah kuncinya syurganya Allah syahadat. Berataan ada kalau syahadat kalau lah. Syahadat itu jangan disepelekan. Amunnya kada ada syahadat, ini kena orang hendak kawin hanya mengulangi syahadat. Itu jin pas kawin tuh jin pentut salah-salah jua menyebut syahadat tuh. Asyhadu. Napa asyhadu? Belajar bujur-bujur menyambatnya tuh napa adab dulu lawan asyhadu alla, belajar. Belajar dulu asyhadu an la ilaha illallah. Itu orang belajar dulu. Jangan kada belajar. Karena apa gerang? Karena apabila kita ada syahadat, berarti kita sudah ada bisi kunci. Itu yang pertama, kunci yang pertama. Kunci yang kedua, cukupkah kita itu bisi kunci syahadat? Adang dulu. Yang nomor dua, itu riwayat Imam Ahmad yang pemulaan itulah. Dan riwayat yang kedua ini riwayat daripada Abi Dawud at-Tirmidzi. Miftahul jannah as-salah. Miftahnya orang hendak masuk ke dalam syurganya Allah, sembahyang. Ini amunnya sembahyang syahadat, amunnya kada bi ilmu. Makanya dikaji ilmu syahadat. Di mana dikaji ilmu syahadat? Iya, di ilmu tauhid. Belajar kita hendak memahami apa gerang ketika kita mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah, kada ada Tuhan selain Allah, kada bakalan sempurna makna itu amun kita kada bujur tenggelam dalam belajar ilmu tauhid. Imbah sembahyang ni pang pulang sembahyang ni ya ilmu fiqih. Miftahul jannah as-salah. Sembahyang. Amun kada tahu ilmu sembahyang nang kaya apa? Batu pulang disinggung pulang wa miftahu salah at-tuhur, ya wa miftahu salah al-wudu. Miftahnya sembahyang adalah berwudu. Amunnya kada tahu ilmunya nang kaya apa? Kada tahu ilmu berwudu, kada tahu pembatal wudu, kada tahu syarat-syarat sembahyang, kada tahu rukun-rukun sembahyang, yang membatalkan sembahyang kada pernah belajar. Nang kaya apa handak kita dapat kunci sedangkan kita kada bujur sembahyang? Ilmu fiqih, ilmu tasawufnya bang. Riwayat Ibnu Hibban,
miftah li kulli syai'in miftah. Di setiap sesuatu itu ada kunci. Wa miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara. Dan kuncinya surga adalah cinta lawan orang fakir miskin. Nah ini tasawuf. Dan jangan sombong. Tauhidnya kuncinya syahadatu an la ilaha illallah. Fikihnya miftahul jannah sembahyang. Yang miftahul jannah yang nomor tiga tasawuf adalah hubbul fuqara wal masakin. Hati kita tuh nah cinta lawan orang fakir miskin. Supaya tawadhu, hati kita tawadhu itu ya ilmu tasawuf. Tiga kunci untuk mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amunnya kita kada ketuju lawan fakir miskin, lurung mana kita kada dapat kunci. Amunnya kita kada sembahyang pang kaya apa? Bujur ja pang nih surga di hadapan, tapi kunci kada ada. Inilah Rahman, nancak pin tuh, nak masuk ke kayu fikirin tuh. Abut mencari kunci ke mana kaya apa? Nak masuk. Padahal di hadapan sudah, kada kawa masuk. Biar berataan sudah siap berataan di dalam, tapi kuncinya kada ada. Yang pertama syahadat. Tauhid, pentauhidan kita kepada Allah nang kaya apa? Makanya dikaji ilmu tauhid. Syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kesempurnaan tauhid kena Muhammadar Rasulullah. Mbah tu pulang yang kedua kuncinya. Kuncinya rupanya tiga buting kalau mau sok set set nah itu modelnya tenah. Ini sekali buka aja kan belum lagi. Belum terbuka lagi ada kalau aku cerita tiga kali seret seret seret, seret tiga kali. Yang kedua ini supaya terbuka pulang nih. Tek. Supaya terbuka pulang. Sembahyang bujur pang nyambut ada bisi kunci syahadat tapi amunnya ada sembahyang maulah masuk. Ada mau penyembahyang juga pang orangnya tapi inya kada ketuju lawan fakir miskin. Kada ada sifat tawadhu di dalam hatinya, kada mau juga amun tiga itu ada serak satu, dua, tiga hanya terbuka. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam riwayat Wahab bin Munabbih kunci itu harus ada asnan. Tahu lah asnan. Asnan tu ya giginya tu nah. Saya membawa kunci ke sini ya. Kunci itu ada mau pang yang rata kayak itulah. Enggak ada kalau jeriji-jeriji yang jeriji-jerijinya tu nah. Harus ada nih tak. Ya jadi ulama apa gerang aswa asnanu riwayatnya sahih. Wa asnanuhu al-amalus salih. Asnannya jeriji gigi daripada kunci ini toh adalah amal saleh. Sembahyang ia juga, cinta lawan fakir miskin ia juga, tapi harus beramal saleh, ikhlas karena Allah. Berataan itu adalah ikhlas. Amun sudah ikhlas karena Allah, maka inya akan mendapatkan nah ambil kunci masuk ke dalam syurga. Tapi jalurnya adalah ilmu. Ya Allah, mudah-mudahan kita berataan masuk ke dalam syurganya Allah. Dipermudah jalan kita untuk menuju Allah, dipermudah jalan kita untuk masuk ke dalam syurganya Allah, syurganya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakannya itu hampir punah seseorang itu hendak memahami ilmu agama atau hadir di majelis ilmu. Hampir punah sudah orang itu. Nyayang-nyayang handaki acaraan beramian. Mengaji bujur-bujur. Kada lain, kenapa jadi diada akan acara-acara besar itu? Kada lain, inya handak ada hubungan lawan baginda Muhammad. Intinya, sebenarnya, yang jelas Habib Ali Habsyi. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqaunil hubbi fiha khayyama. Gambaran surga itu bagus banget. Fi jannatin, di dalam surganya Allah. Masyaqani, kada ada yang mualah aku rindu min wasfiha, daripada sifat-sifat surga itu. Surga itu ada bangunan emas intan permata, bagus benar.
Di dalam surga itu ada kena di bawah itu sungai, ada sungai daripada susu, ada sungai daripada madu, ada sungai daripada khamar, ada sungai yang jernih benar. Itu berataan mengalir di dalam surganya Allah. Membantu pulang di dalam surga, ini bukan lakian yang ketujuh nih. Kenapa? Bidadari. Kada pernah disentuh oleh orang lain. Apabila sudah kita dapat inya kada bakalan memalingkan sekecep pun gasan lakian lain. Kalau pengennya melerek lakian lain kada. Yang ditujunya hanya nih laki unda nih nah. Bersih. Kada ada kotoran. Kada ada bekamih lagi. Kada ada buang air besar lagi. Hingus pang kada ada paluh pang bau harum. Seandainya paluhnya itu setetes diandak di muka bumi, maka akan harum berataan muka bumi ini, seberataan bumi ini. Setetes saja. Makanya jar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha menyebutkan bahwasanya ada satu orang daripada ahli syurga dipagutnya bidadari ini itu 70 tahun kada hendak melapas. Nah, la yamallu wa la tamal. Inya kada bosan. Kada bosan dipagutnya 70 tahun. Bepagutan aja nah, sakingnya ketujuhnya lawan bidadari saking bagusnya, bersih, harum. Kada pernah dijapai orang, kada pernah dilihat orang. Ampun pian, dahan kita berdatangan masuk ke dalam surga-Nya Allah. Ayo. Ludah kada ada, ludahnya berataan bau harum. Bungas, bungas badar. Nah, apalagi sudah. Jangan dibayangkanlah anu jur 70 lapis jar baju kelihatan aja tulangnya jar mengeri benar itu ulah. Munnya kelihatan tulang tuh ngeri. Ulah ayo padi berarti ibat ya. Putihnya tuh nang kayak apa? Kada itu cuma gambaran bahwasanya itu bagus benar. Jangan takutan, bujur juga kau guru jar tulangnya kelihatan ya punggung kada bagus guru tuh. Gambaran saking bagusnya maksudnya. Buan babiniannya, Pak. Buan babiniannya kena lebih amunnya pian menggambarkan nang kayak apa bungasnya bidadari nang kayak apa harumnya nang kayak apa bersihnya sabar sih bersihnya buan pian ibu-ibu ya lebih cantik dan lebih harum dan lebih bersih daripada bidadari. Dahan berataan yang hadir masuk surganya Allah. Babiniannya mudahan jadi bidadari-bidadari yang surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya sudah jadi bidadari surganya Allah. Kebun surganya Allah itu di majelis ilmu. Siapa bidadari-bidadarinya? Ya buat bebinian tenang. Lakiannya bang, bidadara. Adalah bidadara lah. Adalah bidadara lah. Hah? Tapi di sini harus keindahannya, kesuciannya. Bebuhan binian apabilanya menjaga kesucian dirinya. Di sana sudah suci, sudah. Di sini bang, di sini dengan apa hendak mensuciakan diri? Dengan apa menjaga diri? Ya man salaka tariqan dengan ilmu agama. Menjaga hati jangan sombong, menjaga hati jangan angkuh, jangan iri dengki, jangan hasud, jangan dendam, jangan sakit hati, jangan hendak berbuat yang kada bagus lawan hamba Allah Subhanahu wa taala. Sudah rumah dari emas intan permata, embah tu pulang sungainya luar biasa nyamannya nak munjun ke kor kawa aja tu iwak nak iwak napa ikam kurez itu dapat aja tak ah kau usah munjun lagi ini gretek hati je lagi umpannya set langsung datang langsung masak guyu munjun kada bakal set langsung hendak napa kalau kau ganangan toban guru aja anu jerujutnya tu aja kena dapat dari sana kena nak munjun kawa aja. Ya, lebih lezat lagi jurujutnya kena boleh. Lebih lezat lagi. Bahkan bidadari-bidadarinya Allah berkhidmah, akhlaknya pun bagus benar. Han. Nya ada juga orang bunga sekolah tapi akhlak ada bagus merimuar juga. Ini dengan akhlaknya yang bagus benar. Tapi jadi Habib Ali Habasi fi jannatin. Masyaallah fi wasfiha. Aku pada rindu lawan apa? Lawan sifat-sifat surga yang digambarkan dalam kitab. Illa likaunil hub, tapi karena ada yang di dalamnya itu adalah cinta aku yaitu Sayyidina Muhammad.
Illa likaunil haq, tapi kenapa garang jadi aku tuh hendak mendapatkan surga, kekasihku Sayyidina Muhammad ada di dalam surganya Allah. Itu melebihi daripada yang lain. Yang menggambarkan tadi buah-buahannya aja, buah-buahannya saat makan. Goma, nyamannya. Kata jabo pira apa, hendak durian apa dia, hendak durian tingkat apa, sekali makan nyaman, makan yang kedua 70 kali lipat nyamannya. Sampai kanyang, sampai meriga, riganya aja harum. Babang jarang apa dibuang kah? Bah buncit partukun gula aja banyak makan. Da, jadi paluh, paluhnya jadi minyak harum. Tapi kada itu jarang Habib Ali. Illa likaunil hubbi, tapi keadaan yang ada di dalam surga itu ada kekasihku Sayyidina Muhammad. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita hendak bersama dengan Sayyidina Muhammad, ada empat golongan yang dirindukan oleh syurganya Allah. Orang ini dirinduakan oleh syurga. Luar biasa kalau lah. Surga itu rindu lawan empat orang ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang empat ini. Nah. Tapi yang penting ikhlas. Yang penting istiqomah dalam kebaikan menuntut ilmu. Yang wajib dilaksanakan. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar, di dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga itu mushtaqatun, rindu lawan empat golongan. Yang pertama talil Quran, orang yang ketujuh membaca Al-Qur'an. Orang yang ketujuh membaca Al-Qur'an itu dirindukan oleh surganya Allah. Itu pian saban Jumat tuh, nah itu surga rindu, jangan nyaman itu langsung masuk surganya Allah dah. Kan kita biasanya kita kalau rindu undahan udah masuk surga aja. Itu kita kalau yang rindu, kalau lah beda orang yang dilamar lawan yang melamar. Ini yang melamar surga, surga yang hendak lawan kita. Nah, apa salah satunya orang yang ketujuh baca Al-Qur'an. Quran aja. Itu yang pertama, bah luput tambur wae lu naulun ni koler, bang baca Al-Qur'an aja. Yang kedua, hafizul lisan, orang yang menjaga muntung. Orang yang menjaga muntung, menjaga muntung daripada menyambati orang. Itu surga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu aja sudah amalan akhir zaman. Amalan yang paling pas untuk akhir zaman hendak mengumpati Sayyidina Muhammad, solusinya adalah dua, bepandir yang baik atau berdiam. Amalan yang paling bagus di akhir zaman, bepandir yang bagus atau berdiam. Selesai. Bepandir yang bagus, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bersalawat lawan baginda Muhammad. Baik, sirah tutur kata lawan orang lain, kada menyambati orang, kada menyakiti hati orang, kada mengolah orang itu berdebat, kada mengolah orang itu jadi cekcok, kada madu domba, kada namimah, kada ngibah orang lain. Ban babinian, pian dirinduakan surga mun pian kau menjaga muntung. Bahkan jaminan baginda Muhammad, siapa yang kau menjaga ma baina syafatain azman lahul jannah, aku jamin inya masuk surga. Napa? Muntung. Bepandir yang bagus, amunnya kada berdiam, sudah selesai. Ada acara di berdiam, melihat berdiam, jaga muntung. Orang yang kau menjaga muntung, dakwah ilallah, baca selawat kepada baginda, mengajak orang lawan yang baik, amunnya kada baik berdiam, napa? Surga inya merinduakan inya. Dilamar oleh surga, surga yang hendak, yang pertama tadi apa? Orang yang ketujuh baca Al-Qur'an. Yang kedua orang yang menjaga lisan. Kayaknya ulun nim, muntung ulun nim kayaknya pemandir bener, guru aja. Ada bina ngalih bener, bang yang muntung nih nah. Yang nomor tiga, orang itu dirindukan oleh surga, wa mut'imid ji'an. Orang yang ketujuh memberi makan orang yang kelaparan. Orang yang ketujuh memberi makan lawan orang kelaparan itu dirinduakan oleh syurganya Allah. Ayo. Namun ada orang kelaparan beri
Bari iya mun ada orang kelaparan, ulun kelaparan, bari inya makan. Apakah yang ada di dalam rumah itu bari? Siapa yang ketujuh memberi orang yang kelaparan, surga merinduakan inya. Ya Allah, mudah-mudahan kita kau amalkan, yang apalagi kau berataan, membaca Quran iyanya ketujuh, yang menjaga lisannya iyanya juga, membantu pulang ketujuh pulang memberi orang makan yang orang yang kelaparan. Yang nomor tiga, wasaimin fi syahri Ramadan, dan orang itu istiqomah menjaga puasa di bulan Ramadan. Tapi intinya harus ikhlas. Dirijinya dan dirijinya itu harus ikhlas di jalan Allah. Membaca Al-Quran, ikhlas. Imbah itu pulang menjaga muntungnya, ikhlas. Imbah itu pulang memberi makan orang yang kelaparannya, ikhlas. Puasa Ramadannya pun ikhlas. Apabila orang itu mendapatkan itu, surga yang merinduakannya. Lalu di dalam Bukhari Muslim terakhir, di dalam Bukhari Muslim itu disebut apa? Ya Allah, mudah-mudahan kita berdoa masuk ke dalam surga-Nya Allah. Amin akan ya Allah, mudah-mudahan kita berdoa masuk surga-Nya Allah. Di bayi Isra' bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan berkat orang yang ada di majlis, ya Allah, dengan berkat pahala mereka yang mengalir saat ini lebih baik daripada mereka beribadah 1000 rakaat. Ya Allah yang hadir, ya Allah, dan keluarga kami berataan, dan orang-orang yang baik lawan kami, orang yang membalim kami, ya Allah, orang yang berbuat jahat lawan kami, ya Allah, dan seluruh umat baginda Muhammad, khususan kampung kami, ya Allah. Ya Allah, jangan haramkan mereka, ya Allah, kecuali mereka mudah untuk masuk ke dalam syurga Engkau, ya Allah. Jadi di dalam Bukhari Muslim itu ada seorang laki-laki yang pendudian masuk ke dalam syurganya Allah, terakhir keluar daripada api neraka. Ini seikung ini lagi, namun sudah seikung ini berarti sudah ditutup, sudah tidak ada lagi yang masuk ke dalam syurganya Allah. Ini paling paling terakhir dalam Bukhari Muslim itu ada, paling terakhir masuk ke dalam syurganya Allah. Itu jin masuk ke dalam surganya Allah, keluar daripada api neraka. Nih, habuan. Habuan itu nah, apa ngadanya nih? Kanakan halus itu apa rancak yang betingkau. Nah, betingkau bekayakan. Itu orang yang akhir. Ya Allah taala, ikam terakhir nih masuk ke dalam surga. Udkhulul jannah, masuk di Allah taala ikam dalam surga. Digayai Allah rupanya. Sekali saja nampakkan dalam surga itu hibak. Bebulik, ya Allah. Ulun melihat kayaknya hibak ya Allah surga sudah. Yang kedua, ya ibadi udkhul jannah, wahai hambaku masuk ke dalam surganya, masuk ke dalam surgaku jalla Allah taala. Bahasa pulang betingkau apa ngarannya nih? Betingkau, bahasa pulang betingkau. Kayaknya dilihatkan Allah taala seakan surga itu sudah hibak. Ya Allah, hibak sudah ya Allah. Tuh Sayyidina Muhammad mengisahkan itu sampai tak keluar nih apa ngarannya nih? Tak keluar gigi rahim Sayyidina Muhammad, saking lucunya itu nah. Menurut Sayyidina Muhammad ketika itu Allah memberikan rahmat kepada orang yang terakhir masuk ke dalam surganya Allah. Akhirnya ya Allah taala kasih masuk ke dalam surgaku, akhirnya masuk ke dalam surganya Allah. Ya Allah, hibak ya Allah. Maka pian ni malikul muluk, pian ni raja daripada segala raja. Mana ya Allah surga gasan ulun. Nah, akhirnya dibukakan Allah taala surga. Oh, jalla Allah taala, ika masuk ke dalam surga lipat gandanya dunia ini 10 kali lipat untuk orang yang paling terakhir masuk ke dalam surganya Allah. Dunia ini nah, mulai ujung ke ujung, kadanya Indonesia ke Indonesia Jepang. Dunia mulai ujung mulai masyrik sampai maghrib itu diberi Allah taala 10 kali lipat gasan orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Nah, kayak apa yang lain, kayak apa di Firdausil A'la, kayak apa lawan orang yang ketujuh menuntut ilmu istiqomah, ya. 10 kali lipat, jangan dibayangkan kayak pakai daun nek belang aja nek kalau udah mau kebun kena kayak rumah buruk kena set sampai geretek hati hendak kemana set toma dalam surganya Allah. Tapi kita dianjurkan oleh ahli sunnah wal jamaah yang bebuhan ahli hakikat, ahli ma'rifah kepada Allah, bukan syurga yang kita handa. Ilahi nas tulil firdausi ahla. Ya Allah, lastu aulun ini kada pantas ya Allah untuk masuk ke dalam surga Engkau. Ya Allah, tahu ulun ini apa, ada banyak pada dosa.
ya. Wala aqwa alan naril jahim. Tapi ulang ya Allah, ulun munnya pengen masuk ke dalam neraka, ulun kada sanggup. Api dunia aja kada sanggup, jangankan api tuh kopi tuh yang panas celupakan tangan, dah dapat sanggup takai juga. Ya. Maginya ya api neraka. Ya. Tapi Allah Maha Pengampun. Ya mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, surga ulun kada pantas sebenarnya untuk masuk dalam surga Engkau, tapi kami yakin dengan doa Sayyidina Muhammad, dengan berkat Sayyidina Muhammad, dengan berkat ilmu yang menyampaikan kita kepada Engkau ya Allah, lain surganya yang kita inginkan, tapi yang mengolah surga yaitu Allah. Makanya dalam doa Allah mainasaruka ridho ka wal jan. Nah, yang permulaan ridhonya Allah dulu hanya surga. Yang mudah-mudahan pada saat kita masuk ke dalam surganya Allah, surga dunia dan surga akhirat, mudah-mudahan keluarga kita yang sudah meninggal dunia dijadikan kubur-kuburnya kebun syurganya Allah, dan Allah jadikan mereka daripada ahli syurganya Allah di dunia wal akhirat. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, mudah-mudahan kita bahagia dunia dan akhirat. Allah berikan kita ilmu ma'rifah, Allah berikan kita kasih sayang yang suci kepada kita dan kepada si ya Allah. Jadikan ya Allah perkumpulan malam hari ini ya Allah membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahagiakan hati baginda Muhammad ya Allah, bahagiakan hati baginda Muhammad. Ketika kita bahagia di dalam syurga, kada lepas daripada jasa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika betis kanan dan betis kiri kita sudah menjajak syurganya Allah, lalu kita buka kunci, itu orang yang paling pertama berjasa adalah baginda Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.